Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Intelijen Kejaksaan Tinggi DIY menangkap seorang buronan terpidana korupsi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007. Adapun terpidana yang merupakan buronan itu diketahui bernama Lilik Karnain. Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Dodi Ghazali Emil, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Selasa 19 Oktober 2021 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Hotel Amarosa, Kota Bandung. Dijelaskan tindak pidana yang dilakukan Lili ini melakukan pemotongan terhadap dana bantuan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2007 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dodi mengungkapkan terpidana sebagai konsultan manajemen kabupaten melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp911.250.000. Atas perbuatan terpidana, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 188K garis miring PITSUS garis miring 2013 menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Setelah terpidana ditangkap di Hotel Amarosa, Kota Bandung, kata Dodi, Lilik langsung dibawa ke kantor Kejati Jabar. Terpidana dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diamankan dan akan diserahkan ke tim intelijen Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk dieksekusi.